Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man bidawatihi ila yamiddin. Ashhadu an ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farj ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل على الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال قال. Kita masuk pada malam ini salah satu himpunan daripada dosa-dosa besar, iaitu gambar dan lukisan. Berdasarkan firman Allah dalam suratul Ahzab ayat 57, Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yu'dunallaha wa rasulah لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Allah kata, sesungguhnya mereka-mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, nescaya Allah akan mengutuk mereka di dunia, bahkan juga di hari akhirat, dan Allah menjadikan bagi mereka siksaan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ini juga bersangkut paut dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini, yang bersangkut paut dengan gambar-gambar dan juga lukisan-lukisan yang kita buat, yang mana gambar dan lukisan itu sekiranya boleh dihidupkan, dia akan dihidupkan. Kita lukis atau kita bina, kita buat binatang-binatang yang sempurna, wajah-wajah orang yang sempurna, yang memungkinkan hidup. Maka inilah dalam perbincangan kita, tuan-tuan. Kata musnad, kita tengok gambar-gambar yang dilarang itu termasuklah yang dilukis pada pakaian kita, pada tembok-tembok, pada batu bata dan pada mata wang, dan pada berbagai-bagai tempat yang lain, termasuk gambar patung yang dibuat daripada lilin, daripada tepung yang diuli untuk dibuat roti, atau gambar yang dibuat daripada besi, tembaga dan lukis pada sutera atau kain-kain lain, seperti mana permadani, tikar anyaman atau sebagainya, yang diperintah untuk membinasakannya wal'iyasubillah. Cuma kata ulama, ada kadang-kadangnya tuan-tuan kita nak ambil gambar, orang kata kalau gitu kita tak boleh ambil gambar. Gambar kita tu bila kita ambil daripada atas sampai bawah, dia nampak sempurna. Cuma nak bahaskan, ulama bahaskan, tuan-tuan, gambar yang kita ambil, yang kita ambil gambar tadi, walaupun sempurna, tetapi dia hanya bahagian depan. Mana kata kalau orang belah dua, dia tak boleh hidup. Dia tidak sempurna, komplit seseorang atau satu benda yang dilukis tadi. Mana kata tidak memungkinkan hidup, maka diharuskan tidak menjadi masalah. Boleh.
Tetapi yang dilarang itu tuan-tuan benda yang kita buat nampak sempurna, macam ukiran, patung yang kita bina daripada batang pokok, kita ukir dia tuan-tuan menjadi satu binaan, macam satu bentuk kejadian sempurna, ditiupkan roh atau nyawa, dia boleh hidup, maka itu dilarang. Tapi umat Islam kita tuan-tuan dilarang benda-benda tu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibincangkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innal ladzina yasna'una sura yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma qalaqtum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam rawahu syaqqan. Ini larangan Nabi. Nabi kata sesungguhnya mereka yang membuat gambar-gambar nanti akan dia seksa pada hari kiamat, orang yang kerja buat benda tu, yang lukis benda tu tu. Tak? Lalu dikatakan kepada mereka, nanti hidupkanlah apa yang kamu ciptakan itu. Nampak buat benda tu sempurna seperti mana yang Allah jadikan, kamu tiupkan roh kepada dia. Hidupkan benda tu. Jadikan benda tu seperti mana yang Allah jadikan. Tak mampu. Maka sebab itu dilarang dalam keadaan hidup kita tuan-tuan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Itu larangan Allah. Kita nak menjadikan satu benda yang seperti mana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin? Nak tamat-tamat kita buat letak dalam rumah sebagai perhiasan kita, di atas almari, di atas TV, di atas meja. Karena kita ialah orang yang ada pegangan akidah, maka tidak dibenarkan. Persoalan, bagaimana pula dengan mainan kanak-kanak? Kan orang beli mainan kanak-kanak yang nampak sempurna, Ultraman lah tuan-tuan, Spiderman lah, hak kanak-kanak perempuan tu macam Barbie dan sebagainya. Maka ulama kata diharuskan kerana ia ialah bertujuan mainan untuk anak-anak. Tak, dia ada istisna, pengkecualian kepada benda dan perkara tersebut tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Qala, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada pelayaran, balik daripada bermusafir. Sedang rak-rakku aku tutupi dengan kain-kain tirai yang bergambar patung-patung. Ini larangan. Betul tuan-tuan, kita nak buat tirai rumah, kain cadar ke, kain tirai ke, kan hijab kita macam orang perempuan tu ke tuan-tuan, kita boleh bubuh ke benda-benda gambar lain. Nak gambarkan pemandangan, lautan, hutan dan sebagainya. Yang dilarang dua benda, pertama makhluk ataupun manusia, yang kedua berbentuk binatang. Ambillah benda lain, tetapi jangan ambil kepada wajah dua benda ini, manusia ataupun binatang. Antaranya disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi balik daripada satu pelayaran ataupun pengembaraan ataupun musafir, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menutupi kain-kain tirai yang bergambar patung-patung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat benda perkara itu, berubahlah wajah baginda. Baginda mengatakan bahawa, ya Aisyah, asyaddun nasi adaban yawmal qiyamati alladhina yudahi'una biqalqillahi azza wa jal aw kama qal. Wahai Sayyidatina Aisyah, kata Nabi, manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat kelak adalah mereka yang menciptakan sesuatu serupa dengan ciptaan Allah Azza wa Jal. Lukis sesuatu serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan manusia, Allah tiupkan roh hidup manusia tadi. Allah jadikan binatang, haiwan, Allah tiupkan roh hidup binatang dan haiwan tadi. Tapi kita mencipta, kita melukis manusia, tapi kita tak memungkinkan memberikan roh kepadanya. Kita menjadikan binatang, kita buat binaan, kita buat corak binatang yang memungkinkan hidup, tapi kita tak mampu untuk memberi
diberikan ruh kepadanya untuk dia hidup. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Nabi melihat benda dan perkara tersebut, berubah wajah Rasulullah menjadi merah kemerahan. Itu menunjukkan kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni orang yang putih. Dan Nabi marah, tuan-tuan, wajah Nabi bertukar menjadi merah kemerah-merahan, menunjukkan Nabi tidak suka atas perbuatan-perbuatan tersebut. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha lagi, aku pun memotong kain itu dan aku buatkannya kain bantal. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin fin nari yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu fi nari jahannam. Semua pelukis-pelukis yang membuat benda itu dijadikan bagi setiap gambar yang lukisnya bernyawa lalu dikenakan seksaan dalam neraka Allah Azza wa Jal wal'iyazu billah, sampailah kepada kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala wal'iyazu billah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lukis benda lain. Nah, kita ambil benda lain. Jangan ambil pada benda-benda yang seperti mana disebutkan oleh musannif rahimahullah. Hadis Nabi lagi, man sawwara suratan fid dunya kullifa an yunfaqa fiha ar-ruhu yawmal qiyamah wa laysa binafiqin fiha abada. Barang siapa yang membuat gambar di dunia ini, maka dia akan dipaksa meniupkan roh pada gambar itu di hari kiamat, sedangkan dia selamanya tidak akan sanggup meniupkan padanya roh tersebut, dalam seperti mana disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya wal'iyadz billah. Qala, kata Nabi, yaqruju 'anaqun minan nari yawmal qiyamati fayaqulu inni wukiltu bisalasatin bikulli man da'a ma'allahi lahan aqar wa bikulli jabbarin 'anid wa bilmusawwirina aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan keluar nanti daripada neraka pada hari kiamat seekor binatang yang ganas, lalu baginda malu mengatakan, sesungguhnya aku ditugaskan menuju kepada tiga jenis manusia. Kata Nabi, Nabi sebut di hari kiamat kelak akan Allah jadikan satu jenis seekor binatang yang cukup ganas untuk menyeksa, maka dia akan dimenyeksa pada tiga manusia diperuntukkan Allah. Yang pertama, seorang yang mengakui ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mengaku ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semua penguasa ataupun kerajaan yang kejam. Nah, pemimpin yang kejam. Yang ketiga, semua pelukis-pelukis. Maka ketiga benda ini, tuan-tuan, merupakan orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak boleh melukis, tak boleh. Tak, lukislah pemandangan-pemandangan yang biasa, tuan-tuan, begitu juga makhluk dan sebagainya. Tapi lukislah yang tidak memungkinkan dia hidup. Dan arti kata apa? Lukisan yang tidak sempurna. Lukisan yang tidak sempurna, yang tidak sempurna, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Hadis ni atau tajuk ni tajuk kecil dan sedikit sahaja. Kita masuk seterusnya, dosa yang ke-49, menampar pipi sambil meratap. Meratap ataupun nampar pipi kita sambil meratap. Kata musannif, situasi ini kita dah tengok dalam keadaan kita di Malaysia, tanah air, tanah Melayu kita ni tak berlaku ataupun memang tidak ada lah. Sekadar kita tengok lelah ni tak ada lah. Tak, meratap, menampar pipi apabila berlakunya musibah, satu. Yang kedua, apabila berlakunya kematian. Di Malaysia ni, tuan-tuan, bila berlakunya kematian, tidaklah ada seperti mana yang disebut oleh musannif ini. Duk tampak-tampak pipi, duk meratap, meraung, tarik pakaian, tarik rambut mereka, buka tudung dan sebagainya. Tetapi di sebahagian negara-negara Arab, khususnya di Mesir, walaupun Mesir ini disebut sebagai Ardul Kinan, bumi anak panah, bumi melahirkan ulama-ulama dunia, kilang proses ulama. Sebab itu disebut sebagai Ardul Kinan, bumi anak panah.
Bila lepas proses, ulama' tuan-tuan jadi ulama' dia panah pi negara nu, balik negara, balik negara nu. Untuk apa? Berkhidmat. Bumi Mesir, bumi yang ada Universiti Al-Azhar, Universiti Al-Azhar, bumi yang pertama, dunia universiti yang pertama di dunia. Tetapi di bumi Mesir juga ada perbuatan-perbuatan yang kita sebut ni, menampar-nampar pipi, meratap dan sebagainya, yang diupah untuk melakukan dan buat benda itu apabila berlakunya kematian. Kita lah ni di Malaysia, tuan-tuan, bila orang mati, kadangkala ada sebahagian kecil sangat perempuan-perempuan yang pergi mengiringi jenazah. Tapi kebanyakan tidak ada. Kalau ada pun daripada jauh, di luar pagar dan sebagainya. Tidak ada yang meraung-raung, tak ada. Tidak ada yang menampar-nampar pipi, tak ada. Tidak ada yang meratap. Tetapi negara Mesir, tuan-tuan sekalian, sebahagian kecilnya mereka bila berlakunya kematian diupah untuk ditangisi, diupah untuk meratap, diupah untuk menarik pakaian, rambut dan sebagainya, untuk menampar-nampar pipi. Ada benda ni sampai hari ini, wallahu a'lam. Tetapi semasa kita duduk di sana, selalu kita duduk tengok benda dan perkara ini memang berlaku. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedangkan dilarang dalam perkara itu. Sebab itu satu hari Nabi SAW baginda masuk mendiarahi anda baginda yang meninggal dunia. Nabi menangis. Nabi keluar, tuan-tuan sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah Tuhan melarang untuk kita meratap atau kita menangis atas kematian yang kita tengok, yang kita lihat? Nabi SAW kata, air mata ini adalah satu rahmat daripada Allah yang kita tidak boleh tahan dia. Untuk menangis kepada kematian tidak jadi masalah. Yang dilarang ialah meratap, meraung, menampar pipi, menarik-narik pakaian, menarik rambut dan sebagainya. Betul saya kata, di Malaysia kita tak nampak benda itu berlaku. Tetapi kalau di Mesir yang pernah saya tengok dan saya lihat, tuan-tuan, memang berlaku. Bila jenazah diusung, ada beberapa golongan orang-orang yang diupah untuk menangis mengiringi jenazah. Duk teriaklah, habislah, orang ni mati dah, kami macam mana nak makan, kami macam nak teruskan hidup, dia tu duk bantu kami masa dia hidup. Diupah khususnya pada orang-orang yang susah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di tempat kita tak ada benda tu, tak. Tapi kalau ada, maka dia termasuk daripada salah satu dosa besar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hak kita duk ada di tanah air kita, sikit-sikit pun dibuang dah. Solat jenazah diberikan duit, jarang ada dah lah ni, dulu banyak. Nah, bila tengah semayang Allahu Akbar, baru dua kali takbir, ada orang lalu kot lorong-lorong dah. Tengok kita pun tak ada poket kita, tuan-tuan. Nabi semayang jenazah kena pakai baju yang berpoket. Sebab apa? Poket orang nak buat duit. Ada jenis tu. Nah, ataupun habis semayang tuan-tuan keluar pintu satu, ya, semua tunggu seorang, dapat seorang, 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 seorang. Sepatutnya bila berlakunya kematian, kita berikan sumbangan, bukan kita ambil hak mereka. Kita membantu mereka dalam keadaan susah, bukan kita mengambil kesempatan untuk mengambil hak mereka. Tapi bila berlaku kematian, tuan-tuan, kita mengambil hak mereka. Tak. Kita mengambil hak mereka, tamat-tamat anak yatim dan sebagainya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di tempat tuan-tuan tak ada. Di masjid tuan-tuan tak ada, di qariah tuan-tuan tidak berlaku. Alhamdulillah. Kan sikit demi sikit bila kita duk mengaji, proses-proses pengajian yang berluasa ini, tuan-tuan, kita dah buang benda-benda tahyul mahyul. Benda-benda khurafat. Tak. Dulu tak, tuan-tuan, nak meninggal dunia dia kena ada duit sebab untuk upah orang solat jenazah, sumbangan pada orang sembahyang jenazah dan sebagainya. Perlu ada ribuan ringgit barulah digunakan, tuan-tuan, boleh diuruskan jenazah dan sebagainya. Wal iyyasubillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Qala kata musannif,
Menampar pipi serta menangis melolong-lolong adalah dari amalan kaum jahiliah. Kita nak buat balik. Kalau ada, kita nak buat balik. Benda ni budak yang nu sebelum Islam ada. Nah, sebelum Islam datang dah diamalkan benda tu. Tapi bila Islam, dia ada satu panduan. Kita ada rujukan kita Al-Quran dan Sunnah. Nabi tinggalkan pada kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada, Al-Quran wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kata Nabi. Yang kedua, dua perkara ini kalau kamu pegang sungguh-sungguh dalam kehidupan dia, lan tadillu bihi abada, kamu tidak akan sesat. Kamu tidak akan terbabas. Kamu tidak akan tergelincir daripada pegangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Al-Quran. Betul, Al-Quran bukan hanya sekadar untuk dibaca dan dimusabaqahkan. Tapi Al-Quran untuk kita fahami, untuk kita tatbikkan, guna pakai perintah suruhan Allah yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu ada mufassir-mufassir mengajar kita untuk memahami perintah Allah dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sekiranya kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, kita mengambil amalan-amalan jahiliah dalam kehidupan kita, tuan-tuan, binasalah hidup kita wal iyyazu billah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Habis. Apabila menghadapi kematian orang yang terdekat seperti suami, isteri, anak dan keluarga, dan biasanya dilakukan oleh kaum wanita tanda ingatan kepada si mati dan cinta kepadanya, dan biasa juga bagi wanita sampai mengoyak-ngoyakkan pakaian, mencukur rambut botak pada kepala atau mencabut rambut dengan meratapi diri yang ditimpa kemalangan itu wal a'yadzu billah, ini termasuk dosa besar tetapi tidak berlaku di tanah air kita, alhamdulillah. Tak, tak ada dah di Malaysia, tak ada. Zaman dulu-dulu kita tak tahu lah. Tak, zaman 70-an, zaman 60-an, zaman awal 80-an kita tak tahu. Tetapi bulan Sapar ni, ini bulan Sapar ni. Bulan Sapar ini, tuan-tuan, kalau tak silap saya, awal tahun 80-an masih lagi diamalkan. Wallahualam, saya tak tahu. Tak, sebab saya tak dan hidup di zaman orang duk buat benda-benda tu. Tapi kita duk resik, tengok, duk tanya, tengok ada ke tak. Ada, dia berkata banyak. Saya tanya pak mentua saya, tuan-tuan di juru, dia kata di tebing, apa pantai juru tu, orang ramai berhimpun pada bulan-bulan Sapar. Tak, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu benda-benda takhayul makhayul. Kurafat, tuan-tuan sekalian, duk minum air Sapar, duk minum mandi air Sapar. Bulan Sapar ini bulan sial, kan, bulan yang tidak selamat kalau kita buat apa-apa, sehingga nak nikahkan anak pun tak boleh, nak pindah rumah pun tak boleh. Ada satu sahabat, tak, saya tengok rumah dia dari Newit cantik, dia beli rumah, kan, dekat-dekat rumah saya lah, kawasan rumah saya tu, dia baru beli dari Newit, elok. Saya kata nak pindah bila? Dia kata bulan depan. Ini dah elok dah semua dah. Dia kata tak boleh lagi sebab ini bulan Sapar. Dia kata pak dia tak bagi. Nah, bulan Sapar ini katanya pak dia tak bagi sebab bulan sial. Takkan Allah nak menjadikan setiap bulan tu bulan sial? Tidak ada bulan sial, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Macam kita katalah tuan-tuan, keluar nak kereta, jumpa bayuk lintah. Kan? Kona balik tu duk gagah pi pula, bini kata jom pi, pi lah tak apa lah. Pi tuan-tuan, jatuh parit tuan-tuan, pecah tayar ni maha kuabak dah tadi ada tanda-tanda dah tuan-tuan, kuabak dah tadi ada tanda-tanda dah, kita keluar juga musibah dapat rosak akidah kita wal iyyazu billah. Sebab apa? Percaya kepada takhayul makhayul, benda-benda khurafat yang berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah tetapkan takdir kepada kita. Dalam hidup kita ada takdir, ada qada dan qadar. Beriman kepada takdir, beriman pada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam, wajib kita beriman. Tak, bukan kerana laluannya dilintas oleh apa biawak dan sebagainya, tak ada. Gagak hitam dan sebagainya, tidak ada.
walaupun itu berlaku hanya sekadar kebetulan. Tak, dia nak rosakkan akidah kita tentang kebetulan. Tak, tidak ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Qala Nabi SAW sebut, laisa minna man talab al-qudud wa syaqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyakkan pakaian dan menyeru dengan seruan kaum jahiliyah wal-iyasubillah. Tak kira bangsa apa pun, keturunan mana pun, golongan mana pun, negara mana pun, tuan-tuan, kalau buat perkara yang seperti ini, itu amalan jahiliyah. Tak, bukan perintah Islam, bukan suruhan Islam, bukan daripada syariat Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana Islam mengharamkan perbuatan-perbuatan sedemikian. Tak, kukut pi mana-mana tuan-tuan, ada amalan tu, ada amalan tu, berilah teguran. Balighu anni walau ayah, tegur lepas tuan-tuan. Islam tak suruh macam ni. Ataupun pi jenazah, jenazah tuan-tuan duk bincang tengok kan, kita nak habis berapa ni jenazah yang kita nak urus ni, nak panggil berapa orang sembahyang, nak bagi berapa duit tuan-tuan, berikan teguran. Tak, berikan teguran. Kita tanya tuan-tuan, tengok dalam situasi tersebut, adakah ini adalah syariat Islam yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala nak menyusahkan ahli keluarga? Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan, berikan teguran. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala wal iyasubillah. Qala, semua itu hukumnya haram menurut keputusan para ulama. Juga diharamkan mengurai-uraikan rambut atau merebang-rebangkannya, menampar pipi, mencakar muka, menyebut-nyebut adanya kecelakaan pada diri dan juga meratap. Yang saya sebut tadi di Mesir buat macam tu. Tak, dia tak suruh lelaki. Hak tuan-tuan nak teriak ni, biasanya nak meraung, nak bunyi kuat ni perempuan. Lepaskan upah perempuan, bukan upah lelaki. Adalah 10 orang, 15 orang tukang teriak. Nak tukang tampar-tampar pipi. Nak tukang mencakar-cakar pipi ni perempuan. Meraung-raung. Dan mereka akan hidup ikut belakang jenazah yang dibawa untuk tunjuk pada orang ramai, hak jenazah meninggal ni orang baik. Suka bantu orang, suka tolong orang masa dia hidup. Suka sedekah pada orang. Bila dia mati, habislah kami. Tak ada lah siapa nak tolong kami dan sebagainya. Mereka itu mendapat upahan. Allah melaknati perbuatan tersebut kerana Islam tidak pernah menyuruh untuk kita melakukan amalan-amalan sedemikian rupa. Wal-iyasubillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan alhamdulillah lah tempat kita tidak ada benda yang sedemikian tuan-tuan. No? Qala Nabi SAW, isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fil ansabi wan niyahatu 'alal mayt aw kama qal. Dua perkara yang menjadi kebiasaan bagi manusia. Tak, benda ni kalau tak halang, kalau tak tegur, kalau tak nasihat, dia jadi tabiat. Tak, tabiat. Tak, kenapa dia jadi tabiat, kebiasaan, adah. Kebiasaan ni adat, adat kita. Tak, adat upah orang, adat apa duk buat benda tu kan. Tetapi tuan-tuan, tidak semua adat itu tak boleh dilakukan. Ada adat-adat yang tidak bercanggah dengan Islam, fa tafaddal mashkura, buat tak ada masalah apa. Al-adatul muhakamah, ada adat-adat yang digunakan sebagai sumber hukum. Kenapa guna adat tadi? Sebab dia tak bercanggah dengan syariat. Dia tidak bercanggah dengan hukum, dia tidak bercanggah dengan panduan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tidak bercanggah, fa tafaddal mashkura, buatlah. Lepas sembahyang kita berzikir, kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah, dia tak bercanggah. Sekadar angkat tangan berdoa, Allahumma ighfir lana dhunubana, dia tak berdosa tuan-tuan, tak merosakkan pegangan akidah, lakukanlah. Walaupun orang melarang, walaupun orang kata itu bid'ah, Nabi tidak melakukan benda perkara tersebut tuan-tuan, tetapi benda tadi tak dilarang, tak merosakkan agama, tidak merosakkan syiar agama, tidak merosakkan akidah kita,
sekadar berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala, fa tafaddal mashkura, tidak menjadi masalah. Tak. Betul, ada adan-adan yang boleh digunakan sebagai pegangan sumber hukum kita selama mana tidak bercanggah dengan agama. Tetapi adat yang kita buat kadang-kadang apabila bercanggah dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia merupakan adat turun temurun kita. Eh, tak boleh turun temurun kita tok nenek moyang kita dulu buat benda ni, kita kena buat. Sedangkan bercanggah dengan syariat. Berdosa perbuatan kita, tuan-tuan. Mandi sapak turun temurun kita kata, tuan-tuan. Kita tinggalkan, kenapa? Bercanggah dengan syariat. Dulu bila kita sambut dengan kemerdekaan ni, dekat bulan-bulan merdeka ni, tak, ada satu benda yang kita buat, tuan-tuan, bercanggah dengan syariat. Apa dia, tuan-tuan? Lain ni ada, lain tak ada dah. Lepas duduk berkawat depan tugu dulu, kan? Dulu sambutan kemerdekaan biasa dibuat depan tugu tu, tugu negara kita tu. Tak. Tapi bila diberikan apa nasihat, diberikan apa cadangan dan sebagainya, alhamdulillah dah dibuang. Tak dibuat dah benda tu. Sebab apa? Seolah-olah kita mengagung-agungkan benda tu, sedangkan benda tu patung. Dia tidak ada apa-apa, tuan-tuan. Dia buat lagi lah ni, tak ada. Tak. Benda yang tahyul mahyul, yang bersangkut paut, benda yang akan diharamkan Allah SWT, walaupun adat kita, tapi adat yang mengganggu gugat pegangan syariat Allah wajib ditinggalkan. Tak. Wajib ditinggalkan, walaupun keturunan kita ke, bangsa kita ke, apakah, yang terlebih utama ialah akidah kita perlu dijaga dan pelihara, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dua benda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditinggalkan dan menjadi adat kepada manusia. Kedua apabila, yang apabila kedua-duanya itu ada pada diri mereka, akan kufurlah mereka. Kalau dua benda ni kita dok buat, kufurlah kita, tak kira sesiapa sekalipun. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, menikam keturunan orang lain, iaitu mencela, memaki hamun. Nah, kita kata keturunan orang tu tak bagus, keturunan orang ni tak bagus, mencela, memaki hamun. Menjatuhkan muru'ah, air muka keturunan orang, tidak dibenarkan dalam Islam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, waniyahatu 'alal mayt, meratapi orang mati. Kita teriak, saudara kita meninggal, mak kita meninggal, ayah kita meninggal. Kita teriak, ya teriak, tapi tak meraung. Nah, meraung ni, kita tak meratap. Takat teriak, keluar mata, kesedihan, biasa. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia ni ada kesedihan. Takat nak teriak, tak apa, tapi dia tak guling-guling. Ada mak dia meninggal, dia teriak guling-guling, tak ada. Ada puak dia meninggal, dia tarik pakaian, dia tampang pipi, dia tarik rambut, dia keluar tengah orang ramai, tak ada, tuan-tuan. Dia menangis, menitiskan air mata, tak apa. Kerana perasaan sedih orang yang tersayang meninggal dunia, sekadar mana menangis sebagai kesedihan kita, tidak menjadi halangan. Seperti yang saya sebut tadi, Nabi SAW menangis ketika meratap melihat kepada kematian anaknya. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bukankah Tuhan melarang dalam Islam tidak boleh melakukan perbuatan itu? Nabi tidak meratap, tetapi Nabi hanya ada perasaan sedih. Tak, menangis keluar air mata tidak menjadi halangan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuk wanita yang meratapi diri dan mendengarkan ratapan itu, kata musannif. Qala, kata ada baginda lagi, daripada An-Nu'man, daripada Abu Burdah, bahawa pernah Abu Musa al-Ash'ari sakit hingga pingsan di atas riba isterinya. Wanita itu kemudian menangis sambil merintih-rintih. Setelah Abu Musa tidak dapat berbuat apa-apa, maka setelah ia sedar, ia lalu mengatakan, aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu beliau melarang datapan, meratap, mencabut-cabut rambut serta mengoyak-ngoyakkan pakaian. Hampa buat, aku tidak bertanggungjawab. Tak. Mak pak meninggal dunia, mak pak larang buat. Dulu dah bagi akidah dah, mak pak dah ajang agama dah. Tapi selepas mak meninggal dunia, anak buat benda tadi, maka mak tidak bertanggungjawab. Tak. Tapi kalau kita sayang ke mak kita, eh buatlah. Sebab apa? Asas dia bagi dah kat kita.
agama dia bagi dah kepada kita, tapi dia buat benda tu juga, maka dia bari uminkum, dia berlepas diri pada mereka semua, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itulah kita tinggalkan kepada keluarga kita asas-asas agama. Tak, bukan hanya tinggal sekadar tinggal peta. Peta boleh tinggal, boleh tinggallah harta sebanyak mana sekalipun, dengan syarat tuan-tuan jangan bagi mereka bermusuh-musuhan. Tak, bagi elok-elok tuan-tuan. Anak-anak yang beriman mereka tak berebut peta. Kalau beragama berebut sangat, tak apalah ambil kampung, aku tak dapat, tak apa, aku dengan redha bagi kampung semua. Hak bagi aku, aku sedekahkan. Tak, hak bagi aku, aku hibahkan. Tak mau keliri. Tapi ada orang tuan-tuan tak, dia nak keliri, dia nak banyak. Sebab dia menjaga tuan-tuan, sebab tu Islam letakkan hukum faraid. Tak, faraid ini harta peninggalan si mati yang hanya boleh diwarisi oleh ahli waris. Itu nama faraid. Nah, kita bawa pergi kepada pihak wajib, kita bagi tahu kata kita yang mana-mana yang ada tuan-tuan, maka kita bagi tahu siapa yang tinggal dan sebagainya, maka mereka akan bahagikan mengikut hukum Islam faraid. Hang laki ke, hang perempuan ke, terima hak ni, selesai masalah. Untuk siapa? Ahli waris. Tetapi kalau sekiranya si mati tadi meninggalkan anak angkat, walaupun dia bela daripada kecil, besar tapak kaki dua jari, dia sayang macam anak dia sendiri. Ambil seorang ke, dua orang ke, walaupun dia sayang anak angkat tu lebih pada anak sendiri, anak angkat itu tetap tidak boleh mewarisi harta. Untuk faraid, pembagian faraid, maka anak angkat tadi tidak ada hak untuk mendapat harta faraid. Lepas dia duduk dalam keluarga tu lama, dia hanya boleh mewarisi harta yang dikatakan sebagai wasiat. Sebab tu mana-mana mereka yang menjaga anak angkat, maka dia wasiat siap-siap sebelum meninggal dunia, dia wasiat siap-siap kan memberikan harta sekian-sekian kepada anak angkat tersebut. Kalau dia tak bagi siap-siap, maka mereka tidak boleh mewarisi harta pusaka. Wasiat pula tidak boleh bagi lebih daripada 1/3 daripada harta. Tak, dia tidak boleh terima lebih daripada 1/3 sahaja. Kalau anak ni kadang-kadang dia asabah, dia boleh dapat banyak. Tak, anak lelaki dia dapat asabah, dia boleh dapat banyak. Perempuan dia dapat 2/3 dan sebagainya. Tetapi kalau anak ni, anak angkat ni, dia hanya mendapat wasiat. Kalau tak tinggal wasiat, tidak ada. Nah, ataupun satu lagi, masa dia tu sihat, dia hibah siap-siap. Bagi siap-siap. Penjuru sana pergi tukar nama ambil ke hang. Hanu ambil tukar nama ambil ke hang. Hanu tukar nama ambil ke hang. Maka bagi masa hidup, itu nama hibah. Maka tidak berlakunya pergaduhan dan perkelahian antara saudara mara, adik-beradik dan sebagainya. Ha, tapi kalau dah pun tak dan tak sempat macam tu tuan-tuan, maka akan berlakulah perkara yang dikatakan faraid, memberikan harta pusaka yang ditinggalkan kepada ahli waris sahaja. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau tidak akan berlakulah benda yang tidak diingini dan sebagainya. Dia tak kira tuan-tuan, walaupun pinggan mangkuk kadang-kadang tu mak pak tinggal tu, kita balik ni tengok, balik tengok-tengok pula, kali main pula minggu depan nak cerah dah. Tak dan kata apa tuan-tuan, hilang habis dah. Tak. Ataupun baru pergi simpan ahli waris tuan-tuan, balik-balik main kondok bedak siap dah. Tak dan tuan-tuan, tak dan. Kadang-kadang ni dia tak peduli benda-benda tu. Ada kata ni pinggan mangkuk je. Tak. Ini pinggan mangkuk je. Hak mak sayang, hak mak simpan yang harga beli dekat Langkawi balik mahal-mahal tu. Kan mak-mak kita pun kadang-kadang beli hak Langkawi, hak mamah itu dia balik, dia tak guna, dia simpan dia. Tak, hak yang nak guna tuan-tuan, hak pinggan kedai RM2 itu juga dia guna, hak mamah dia simpan dia tuan-tuan. Jadi nak berebut kelebih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau gamak nak jadi macam tu, biar kita guna senang. Ha, tak guna senang tuan-tuan, ataupun tidak payah tinggal kereta lagi senang.
Tak, bukan kita kata tak ada tinggal harta siang pula anak. Jangan kita duk wakaf semua sampai anak susah pula, tu tak lega. Bagi dekat mana yang boleh dan tinggalkan untuk keperluan-keperluan mereka, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha 'alayhi. Mayat itu diseksa dalam kuburannya lantaran rantapan orang ramai ke atasnya. Kalaulah anak-anak yang tinggalkan, anak-anak yang jahil, anak-anak yang tak tahu apa, tuan-tuan. Tapi kalau mak puak pesan dah, tak perlu buat, jangan buat benda-benda yang tahyul, mahyul dan sebagainya, maka tuan-tuan mudah-mudahan mereka terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia bagi asas dah, apa nak buat juga tertipa. Tu yang kita tengok lela ni tu, ada seorang masuk dalam TikTok buat tau, dia duduk menangis. Kan? Menangis apa? Orang pergi ketuk, kali pun buat binaan, dia buat binaan kubur pak dia, kata tak. Kan orang pi apa pi pecah-pecahkan, tuan-tuan, tidak boleh sebenarnya. Dalam hukum Islam tidak boleh. Hukum Islam, tuan-tuan, sebenarnya kita buat dengan batu nisan pun dipertikaikan. Tak, buah batu nisan tu, tak, buah batu nisan hak batu elok tu, tak, disebut oleh ulama. Kalau batu nisan pun disebut oleh ulama, apatah lagi dengan binaan sekeliling tu sampai 5,000 sampai 3,000. Nak bubuh batu elok-elok, tuan-tuan, buat tebing dan sebagainya. Orang buang, kita marah, menangis. Kata apa? Lepas tu zalim, pengurus masjid zalim dan sebagainya. Lepas tu kadang-kadang kita pergi kawasan perkuburan, masjid-masjid ditulis, dilarang, letakkan hadis Quran, dilarang, di hadis-hadis sebagainya, dilarang untuk buat, kita buat binaan di perkuburan. Itu kan tanah kita, itu tanah wakaf. Tanah wakaf ni untuk seluruh umat Islam, siapa saja boleh guna benda tu. Cuma lah kadang-kadang pihak masjid dia buat syarat-syarat tertentu, kan, orang-orang kan lain tu tidak boleh disimpan di sini melainkan dapat kebenaran semata. Itu tak menjadi masalah lah, itu pengurusan. Tapi mereka melarang untuk buat binaan, tuan-tuan, tak perlulah buat. Itu kan tanah kita, kan. Kemungkinan beberapa tahun orang lain pula akan guna tempat yang sama, tapak yang sama dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hak benda kecil itu pun masih lagi ada. Hak ratapan tidak ada, tapi hak macam tu ada. Ha, kan, banyak tempat-tempat di belah kita ni kurang sikit, tapi belah-belah sana tu, kan, dia tengok kubur-kubur banyak, dia buat binaan-binaan-binaan dan sebagainya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni jika si mayit itu sebelum matinya, ha, ni hadis Nabi sebut tak ni, si mati akan mendapatkan adab sekiranya, kata musannif, si mati itu sebelum matinya telah mewasiatkan supaya dia harus ditangisi apabila dia mati nanti. Jika dia tidak menyuruh agar ia ditangisi apabila dia mati, lalu orang ramai menangisinya juga dengan berlebih-lebihan, maka mereka lah yang berdosa. Si mati tadi tidak mendapat dosa ataupun adab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak orang mati tu tak apa, selamat dia. Sebab apa? Dia habak dah, jangan buat apa-apa benda-benda pelik kat dia, kan. Sekadar buat doa-doa kecil sebanyak cukup lah, no? Tapi kita pesan untuk teriak dekat dia, menangis kat dia, tinggal duit untuk ditangisi dan sebagainya, maka azab itu kepada orang hidup dan juga kepada si mati. Tapi kalau dia tak pesan dan bahkan dia melarang, tuan-tuan sekalian, azab itu atau dosa itu pada orang hidup dan terlepas kepada si mati, tuan-tuan. Khususnya pada anak-anak yang ditinggalkan, dia tahulah sikit sebanyak, tuan-tuan, larangan-larangan yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala wal-iyasubillah. Qala, hadis yang terakhir pada malam ni, an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarbin aw kama qal. Wanita yang suka meratapi orang mati, dia ambil upah. Nah, dia ambil upah, tuan-tuan. Eh, ingat meratap saja air mata bernilai tu. Nah, dia menjual air mata dia, tuan-tuan, kerja upah untuk teriak je. Jika tidak bertaubat sebelum mati dia, maka nanti di hari kiamat ia akan diberikan pakaian daripada bandar cair yang panas serta baju besi yang menggigitnya, menyiksanya di hari kiamat kelak, wal iyazubillah. Kalau itu pekerjaan dia, amalan dia, dan sebelum meninggal dunia dia tidak sempat bertaubat. Kita sebut dulu, hang buat jahat macam mana pun, dosa besar macam mana pun, kalau bertaubat, Allah terima taubat dia.
illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kan, melainkan dia bertaubat kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia beramal dengan amalan saleh, Allah terima taubat yang kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ni dia tak sempat bertaubat dan dia tidak bertaubat kepada Allah, maka tuan-tuan, Allah akan letakkan azab kepadanya dengan cukup dahsyat, wal iyazu billah. Oleh yang demikian tuan-tuan, kita kadang-kadang kita tak tahu dosa kita buat, kita buat tadi benda dosa ataupun tidak. Kita tak tahu benda kita buat tadi salah atau tidak, melanggar syariat atau tidak tuan-tuan. Maka lebih aula daripada kita tuan-tuan sentiasa kita bertaubat. Setiap hari kita bertaubat, setiap masa kita bertaubat, setiap masa kita beristighfar kepada Allah, agar setiap kehidupan kita yang kita lalui ini tidak bercanggah dengan agama dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang serba kekurangan itu kepada saya sendiri. Qusmin lima safa da anni maqdar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara, wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil عدة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.